Sini kamu. Sini kamu. Down. Yo, what up, back with me S. And today kita bakal ngobrol-ngobrol sama temen gue, Mas Gunawan. Jadi dia adalah owner Kuzo, tapi dia juga punya satu malamut yang keren banget. Jujur, gue pribadi belum pernah ngeliat malamutnya seperti apa. Dan kita bakal ngobrol langsung sama dia. Bagus. Up. Tunggu. Si Spike. Tunggu. Wih, gede ya malamutnya ya. Sini Mas, silakan Mas. Stay. Lihat si Spike matanya nih udah ancang-ancang. Stay. Kalau. Stay. Tunggu, enggak boleh. Diam. Tunggu. Stay. Tunggu. Enggak boleh geram-geram kamu. Temen itu. Stay. Kita biarin dulu Spike tenang. Supaya dia enggak ngeprovokasi King. Stay. King. Bentar ya. Oke. Stay. Stay. No. Up. Stay. Good boy. Stay. Okay, guys. Jadi ini Mas ya? Ya. Ini King. Namanya King. King. King ya. Warnanya keren banget ya. Warna sable and white. Sable and white. Ya. Okay. Si King ini umur berapa Mas? Ini September 2 tahun. September 2 tahun. Mm-hmm. Oh, dia juniornya Spike berarti ya. Oke. Dia King ini asalnya dari mana nih, Mas? Ini anakan saya sendiri. Oh, anak-anakan Mas. Iya. Oke. Stay Spike, stay. Kalau papa sama mamanya dia asalnya dari mana, Mas? Papa mamanya dodonya impor. Dodonya impor. Papanya lokal. Papanya lokal. Mamanya impor. Iya. Dari mana Mas impornya? Rusia. Uh-uh. Oh, jadi King ini bloodline-nya dari Rusia. Ya. Stay. Jangan geram-geram udah. Tenang aja. King baik. Stay. Apa. Ngomel-ngomel mulu nih. Saya boleh tanya lagi lebih lanjut ya Mas soal King, okay. Ya. Spike enggak boleh. Kamu sini. Oh. Diam, udah tenang. Jadi kalau si King ini, dia berarti berapa sekarang, Mas? Terakhir 36 ya? 36. 36 mau ke 40 ya? Yeah. Paling bentar lagi 40 ya? Yeah. Oke. Si Spike itu terakhir timbang kan 52, Mas. Tapi kemarin pada saat saya timbang itu, dia udah turun jadi 46. Yeah. Sengaja memang saya mau turunkan. Betul. Gitu. Karena menurut saya berat maksimalnya si Spike itu di 43-42 masih oke. Gitu, karena 50 masih oke. Benar, jadi ini saya mau turunin dikit lagi gitu. Nah, sekarang ini kita mau buat game nih Mas. Gitu. Game yang seru ya. Seru. Game yang seru ya. Jadi si Spike bakal lomba lari sama King ya. Up, come up. Here. Si Spike bakal lomba lari sama King ya. You ready boy? You ready? Stay. King itu udah junior kamu, dia udah gak ngegerem balik. Jadi kamu harus sopan. Stay. Ya, high five sambil ngomel-ngomel, kesel banget. Oke guys, jadi game yang akan kita adain sekarang itu adalah si Spike akan lomba lari bersama King. Jadi intinya kita bakal ngelempar bola dari ujung taman ke ujung taman yang satunya, Mas. Dan nanti bakal pakai waktu plus waktunya akan saya stop ketika here. Stay. Stay. Enggak. Apa-apa here. Stay. Ini harga dirinya tinggi banget nih anak. Nanti waktunya akan saya stop ketika catch bolanya ditangkap ya. Okay. Jadi kalau begitu si Spike nangkap bolanya dan pas King nangkep bolanya, waktunya akan kita stop. Ya kan? Dari tadi ngadep ke sana, disuruh ngadep ke sini nggak mau. Pas ngadep ke sini langsung geram. Ini harga diri tinggi banget dia nih.
Oke, kalau gitu kita mulai aja game-nya, Mas ya. Siap. Kita mulai game-nya, si Spike duluan, okay. Abis itu baru nanti King. Siap. Oke ya. Yuk. Oke. Sometimes I make this life thing harder than it needs to be. Not dead yet, true shit. So why do I worry about what I can't see? I've been stressing about money for my rent, but the money that I spent last night with my friends was worth it. Sometimes make this life thing harder than it needs to be. Through the wastelands, through the highways, and sebelumnya congratulation dulu Mas. Thank dan you. King. Wow. Akhirnya bisa ngalahin Spike. Gokil banget si King nih. Keren, tapi mungkin gara-gara ada perbedaan berat badan juga betul, Mas ya. Betul, iya, perbedaan usia juga yeah. Kan. Kemudian King ini tiap hari. Oh, tiap hari lari. Oke. Jadi pantesan ototnya keker-keker banget ya. Tiap hari main bola. Oh, tiap hari main bola. Iya. Oke. Lempar balik. Tapi si Spike sih juga emang jago bola Mas. Hmm. Makanya maksudnya untuk umur dia yang sekarang dan berat badannya dia, perbedaannya cuma 0,4 detik loh Mas. Oke. Bayangin kalau dia muda. Betul. Iya kan, pasti lebih seru lagi. Kalau lomba renang dia pasti kalah. Oh, kalau lomba renang kalah? Kalah. Kemungkinan orang nggak pernah berenang. Oh, karena King nggak pernah berenang ya. Oke. Oke guys, jangan lupa buat subscribe ke YouTube channel gue dan follow Mas Gunawan di Kasapa Channel. Kasapa Channel Instagramnya, buat info-info Kuzo dan info tentang King, kalian bisa lihat video dan foto-fotonya di sana. Abis ini kita bakal buat sesuatu yang menarik kan sih? Iya. Seru banget ya pasti. Seru, ya? Ini seru. Ini bakal seru banget nih guys. Oke, jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe. And selalu gunakan hashtag anti skip iklan. And we see you guys on the next video. Bye-bye.